Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kabupaten Asahan menggelar Semarak Kreasi Asahan. Sebanyak 40 pasang penari tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat ikut dalam perlombaan tersebut. Semarak Kreasi Asahan ini memperlombakan seni tari serampang 12 dan lomba fashion show. Semarak Kreasi Asahan ini merupakan ajang untuk mencari bakat bagi anak-anak usia muda dan remaja di Kabupaten Asahan, sekaligus memperkenalkan budaya seni, salah satunya tari serampang 12. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh anak-anak muda yang sangat peduli terhadap kebudayaan seni tari khususnya di Kabupaten Asahan, karena merupakan warisan leluhur yaitu tari seni daerah Melayu di Asahan. Kegiatan kita hari ini Semarak Kreasi Asahan kedua, dengan beberapa kegiatan di antara Festival Tari Serampang 12, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan fashion show. Yang para pemenang-pemenang nanti ini juga diikutsertakan dalam kegiatan lomba baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, karena ini untuk menggali, terutama menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Asahan, khususnya di seni budaya, khususnya lagi di seni tari serampang 12. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.